Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rista Putri, kelas 9C, nomor absen 16 dari SMP Muhammadiyah Tempuran, ingin mempresentasikan hukum bacaan kolkolah. Pengertian kolkolah. Kolkolah menurut bahasa artinya adalah gerak, sedangkan menurut istilah kolkolah berarti bunyi huruf yang memantul apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Ada lima huruf kolkolah, yaitu ba, jim, dal, to, kof. Atau agar lebih mudah mengingat, kita bisa menyingkatkan ba, baju di toko. Jenis-jenis kolkolah ada dua jenis bacaan kolkolah, yaitu kolkolah sugra dan kolkolah kubron. 1. Kolkolah sugro atau kecil, yaitu huruf kolkolah yang berbaris mati tapi tidak terdapat wakof pada huruf tersebut. Cara membacanya yaitu kurang mengeraskan huruf kolkolah. 2. Kolkolah kubro atau besar, yaitu huruf kolkolah yang berbaris hidup dimatikan karena wakof. Cara membacanya yaitu dengan menjelaskan huruf kolkolahnya. Jadi bisa dilihat dari perbedaannya dari membacanya. Contoh, kolkolah sugro. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Contoh kolkolah kubro. Kul a'udzu birabbil falaq. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.